Lakinu talqinkan. Orang yang mau sakaratul maut, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Misal saya dalam keadaan sakit keras, adik-adik bapak-bapak datang ke rumah sakit menjenguk, ustaz sakaratul maut ya? Iya. Mesti ada yang ngajarkan satu orang, jangan semuanya. Sunnah satu orang yang mengajarkan, mana telinga sebelah kanan nih. Jangan mentang-mentang saya ustaz lalu gimana kita ajar? Udah paham, biar aja lah sendiri. Karena waktu itu godaannya luar biasa, maka dia bisikan, ustaz mohon maaf ya ustaz, la ilaha illallah. Tidak ada guna punya anak profesor, doktor, kiai, haji, kaya raya kalau enggak pandai melepas ayahnya. Sekarang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit melihat seorang bapak sakaratul maut.